Program Kebudayaan Kelolaan Yayasan Warisan Johor telah diadakan pada 23 Mac lalu bersempena dengan Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim di Dataran Bandaraya Johor Bahru. Pengunjung dihiburkan dengan lagu-lagu warisan negeri Johor sambil diiringi dengan petikan gambus dan nyanyian dari artis Yayasan Warisan Johor dan artis kelahiran Johor. Sambutan yang sangat menggalakkan dari pengunjung khususnya di Johor Bahru ini yang memenuhi ruang dataran bandaraya dianggarkan seramai 30,000 orang. Membuat persiapan kita bermula daripada seawal Januari dan kemudiannya di sini juga saya ucapkan rasa kagum saya lah kepada Yayasan Warisan Johor, warganya, artis budaya, pemuzik yang sangat gigih dan juga sangat tekun untuk terus tak kira masa kami bekerja dan akhirnya pada malam ini inilah hasilnya. Selain persembahan nyanyian, turut dimeriahkan dengan persembahan tarian etnik berbilang kaum yang terdiri dari kaum Melayu, Cina dan India. Beberapa artis tanah air yang juga merupakan anak jati negeri Johor turut merasa bangga bersama-sama memeriahkan program kebudayaan ini. Terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Warisan Johor, khasnya tahniah kepada pengurusan Yayasan Warisan kerana telah berjaya menganjurkan program yang khas untuk rakyat, khususnya konsert tradisional. Kalau kita pergi konsert tradisional memang susah nak dapat lihat penonton yang ramai, tapi di Johor ni memang sinonim dengan tradisional lah. Memang balik lubuk lah saya ni, dan alhamdulillah saya merasa bangga menjadi anak Johor dan hari ini terpilih sebagai artis untuk persembahan malam ini. Okey, hari ini satu hari yang cukup bersejarah untuk kita khususnya rakyat Johor sempena Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Memang kita selain berkumpul dengan rakyat Johor, sebagai artis Johor pun Aizah rasa cukup bangga kerana kita dapat berkumpul dengan artis-artis kelahiran Johor. Jadi bila kita dapat bersatu untuk berkongsi di pentas yang sama, sangat banggalah sebagai anak Johor. Saya rasa malam ni sangat-sangat bagus sebab apa? Sebagai anak Johor, Yayasan Warisan Johor menjemput saya untuk memeriahkan malam kebudayaan ini. Jadi saya fikir siapa lagi yang akan memartabatkan warisan bangsa kalau bukan kita sendiri orang Melayu. Jadi mungkin untuk generasi baru yang sekarang ni tak pernah dengar lagu-lagu tradisional, saya rasa malam ni adalah malam yang sangat baik untuk mereka turun beramai-ramai dan mendengar macam mana apa itu muzik tradisional, terutamanya daripada negeri Johor yang terkenal dengan lagu-lagu asli Ghazal, ya, Parsi. Jadi inilah yang mereka persembahkan.
Yayasan Warisan Johor telah menganjurkan satu program iaitu konsert kebudayaan bersempena dengan Hari Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Dan kalau anda dapat lihat di belakang saya ini, beribu-ribu penonton yang hadir datang ke dataran Bandaraya Johor baru ini dan memeriahkan konsert kebudayaan ini. Dan antara persembahan yang ditampilkan termasuklah artis budaya Yayasan Warisan Johor sendiri dan artis-artis kelahiran anak Johor seperti Haiza, Nur Ariza Idris, Fazli Zainal dan ramai lagi. Dan tentunya semoga warisan di negeri Johor ini dikekalkan dan lekat di dalam hati kita sebagai anak jati Johor. Sekian sahaja dari saya, Amir Ashraf Maslan, Dataran Bandaraya Johor Baru. Salam takzim. Pihak Yayasan Warisan Johor telah diberi tanggungjawab untuk mengadakan program-program persembahan atau persembahan kebudayaan pada malam ini, yang mana persembahan malam ini melibatkan semua kaum, kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India, yang mana hari ini kita lihat bahawa sepanjang tempoh program kemahkotaan iaitu bermula pada malam ini 23, hari 24, hari 25 hingga 28 hari bulan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor untuk menyaksikan persembahan persembahan yang telah disediakan oleh Yayasan Warisan Johor. InsyaAllah dengan program-program seperti ini dapat kita memberi satu pengisian yang baik untuk rakyat Johor, terutamanya dalam apa kita menyambut kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Okey, khusus kepada semua warga rakyat Johor, berbanggalah kita sebagai anak Johor yang mempunyai Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang sangat prihatin kepada rakyatnya dan sentiasa dekat dengan masyarakat. Dan khas untuk rakyat Johor, jangan lupa bahawa kita sebagai tanah Melayu Johor yang begitu indah dengan seni dan budaya, kekalkanlah, kukuhkanlah semangat cinta diri agama, bangsa, budaya dan negara hanya untuk diri kita sendiri dan masa depan. Okay, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh warga negeri Johor yang telah sama-sama turut meraihkan Majlis Pertabalan Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Dan saya doakan semoga tuanku terus sihat walafiat, dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan kebijaksanaan untuk mentadbir negeri Johor. Sayang sangat tuanku. Okey, untuk rakyat Johor, kita harus berbangga bersama-sama dengan kita semua hari ini dapat berkumpul, dan kita harus bersyukur mempunyai Sultan yang sangat berjiwa rakyat. Apapun, sekali lagi lah kepada rakyat Johor, hari ini bercuti. Selamat bercuti, selamat menyambut Hari Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Hidup Johor. Jangan lupa untuk dengar Best FM, terbaik untuk harimu. Aizari, best pagi. Thank you.